belajar untuk merokok. Sama saja kamu merokok bunuh diri. Oke, impact ya. Pertama, kalau kamu tidak merokok, kamu beruntung. Pertama, kamu jiwa tua dan kamu kesehatan kamu terjamin. Oke, kamu jangan terpengaruh tuh. Walaupun kamu berkawan-kawan-kawan kamu yang merokok, tapi kamu pertahankan tentang kesehatan kamu dan merokok. Dan tidak juga lari pada perokok.